Oke, kali ini gue mau review yang selanjutnya yaitu Mini GT Lamborghini Huracan Evo Verde Mantis ya. Untuk yang Mini GT ini gue suka banget warnanya, itu hijaunya bagus banget. Kalau kita review dulu dari bagian cat nih. Oh. Bagian catnya itu cakep banget deh. Kayak ada metalik-metaliknya gitu. Coba kalau kita lihat dari depan sini. Sumpah. Untuk dari depannya itu lampu itu berarti seksi banget ya cepernya. Yang gue suka dari Mini GT itu dia dari lampunya tuh udah mika ya, bukan dekal. Terus sampai detail sekecil ini itu grill-grillnya itu bagus rapi. Dan itu adalah logo lampunya nih. Kelihatan nggak? Nah, ya. Dan yang lebih parah lagi dia sampai ngedetailin juga. Detailin juga itu sampai spionnya tuh ya. Ini gue custom dikit, gue cat silver supaya kelihatan inilah spionnya tuh, kacanya kelihatan lah. Nah, dari sampingnya begini, kanan kirinya tuh. Buat bagian belakangnya juga detail knalpotnya juga cakep banget. Di bagian platnya itu dia tulisannya Huracan Evo. Nih, coba kalau kita zoom ya. Nah, tuh kan. Cakep banget kan detailnya. Puas gak tuh? Bagian mesinnya tuh. Begitu. Oke ya, ini bagian interior depannya nih, kalau dilihat dia setir kanan juga ya, dia setir kanan. Bagian base bawahnya polos aja sih kayak gini, cuman ada tulisan Mini GT sama Made in China doang, pakai baut. Bukan rivet kayak gitu ya. Tapi gue pernah coba buat mau coba iseng-iseng swipe bannya sama velgnya. Pas gue udah gue buka bautnya ini, gue bingung nggak bisa. Gimana cara gue? Gue mau paksa takut ada bagian yang patah. Soalnya gue nggak tahu mesti dari mana. Tadi sih gue mau rencana mau swipe ban atau gue mau repaint lah velgnya warna gold gitu. Tapi udahlah, kayak gini juga udah cakep sih warna chrome. Ya iya, ini di sini ada detailnya lagi nih tulisannya. Coba kita zoom. Kata oh tulisannya Huracan Evo juga ya. Jadi bagian kanannya juga sama aja. Tuh sama aja ya. Cakep, cakep banget sih. Untuk bannya juga lancar ya. Oke, cukup sekian. Thank you.